teman-temanku semua, kembali lagi di channel Made Fandi. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi daring dari ANBK. Di sini aplikasi yang disediakan adalah menggunakan Proctor browser, yang di sini versinya 220731. Ada aplikasinya, kita langsung coba. Nah, di sini saya menggunakan spesifikasi laptop yang biasa saya gunakan, yang speknya enggak bagus-bagus amat ya, karena RAM-nya di sini hanya 4GB dan CPU-nya juga hanya seperti ini ya. Core. Kita coba apakah aplikasi ANBK untuk servernya berjalan lancar di spek laptop seperti ini. Ini kita run, dan untuk ini saya menggunakan koneksi WiFi ya, belum menggunakan kabel LAN. Percobaan pertama ternyata masih error. Kita coba lagi kedua kalinya. Kita coba lagi yang kedua. Untuk menu login, kita coba untuk login. Kita lihat, nah ternyata bisa login ya. Jadi dengan spek laptop yang seadanya, nah ini bisa login. Nah, di sini menunya, untuk menu yang online atau daring, dia ada beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, request reset peserta, dan logout. Kita lihat menunya, status tes. Nah, di sini token dan kelompok tes. Nah, di sini ada menu refresh-nya ya. Wah, menu refresh digunakan untuk merefresh token. Status tes. Nah, ini untuk melihat status peserta. Daftar peserta. Kelompok tes. Request dan logo. Oke, jadi di aplikasi ini ternyata tidak ada upload hasil. Mungkin karena dia modenya daring, jadi dia langsung terkirim ke server pusat. Saja ya. Ya, ternyata dengan spek laptop yang seadanya, aplikasi Proctor browser admin untuk mode daring itu lancar ya, tidak ada masalah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ANBK tahun ini bisa lancar.